teman-teman, hari ini kita lagi di Tamkanan Natural Spa. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan komen. Jangan lupa like dan di-share ya teman-teman. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya. Ya, linknya udah sampai sana nih. Sekarang kita mau lanjut ke sana. Kalau lagi santai-santai nih, duduk-duduk dulu, mengamuk-mengamuk. Aku ada cemilan loh. Mau lihat gak nih? Ada pot api. Ini dia. Udah kebuka nih teman-teman. Aku maaf ah. Mau gak mah? Sini mah, duduk sama aku. Masak sendirian. Takut dong. Gilinya gak sabar ya, udah ngemil aja. Ini kan mama beli gorengan. Di mana, Ma? Tadi mama beli gorengannya di sana tuh. Ada warung. Tapi Lin kayaknya gak sabar ya, keburu lapar. Gak sengaja, Ma. Aku kebuka sugar. Kamu mau gak gorengannya? Mau. Sekarang coba tebak ya, mama belinya gorengannya apa aja? Ya, aku tebak deh. Pasti menjawab. Apa tempe kolek? Ada bakwan yang mana nih? Teman-teman ada yang tahu nggak? Dari jawabannya Linka tadi, ada yang benar satu loh. Apain tuh, Mah? Jadi yang benar adalah... Apa teman-teman? Paling coba bakwan. Aduh, Linkanya kok tahu sih? Mana, Mah, kolengannya? Ini dia, nih. Kok terusnya ada dua, Mah? Iya, mama tadi beli dua. Yang satunya ada pisang goreng. Nah, sebelum makan, aku mau bersihin tangan dulu. Minta dong tisu basahnya, tolong. Ini dia nih, mau dibersihin sendiri apa dibersihin mah? Dibersihin sendiri. Oh, dibersihin sendiri. Dan kayaknya bersihin tangan sendiri teman-teman. Jadi belajar mandiri ya. Aku kan udah kecil, Pak. Aku mau sekolah dong. Tadi harus mandiri. Teman-teman udah mandi sendiri belum? Oh, mandi sendiri? Mandiri? Iya, Mah. Mandiri, Mah. Yaudah deh, terserah Linka. Ya bener sih, teman-teman. Mandiri, singkatannya dari mandi sendiri. Maka pisang goreng aja, Mah. Sekolah, teman-teman. Nah, sekarang kita mau nikmatin gorengannya dulu, teman-teman. Linka pilih apa? Pisang goreng. Ya, sekarang kita makan dulu ya teman-teman. Mama mau nyicipin bakwan ini. Teman-teman ada yang mau? Tapi kalau makan gorengan gak boleh banyak-banyak ya teman-teman. Soalnya banyak banget sih minyaknya. Dan gak boleh terlalu sering karena gak sehat. Itu kayak cuacanya gak tetap kan lah. Iya, gak apa-apa. Yang penting gak setiap hari. Aku gak setiap hari kok mah. Cuma kalau ring aja. Nah gitu dong. Cuma mau enggak? Ini aku suapin. Udah habis belum? Karena mah banyak. Mau udah habis satu nih bawahnya. Cepet amat mah. Aku ngicipin. Jadi di sini selain buat nongkrong, kita disajikan dengan pemandangan alam nih. Di ujung seberang sana juga kita bisa melihat jembatan Kunyon atau jembatan Kali Kuning, tempat syuting KKN Desa Penari nih. Apa itu lah, aku nggak tahu. Itu loh film horor yang pernah viral. Ya udah sih, Mah. Soalnya aku nggak tahu. Iya, masih kecil. Lihatnya apa, bukan film horor? Lihatnya kan kartun, Mah. Hah, kartun apaan? Lihatnya Bololoh, Persopia, Kokmelon. Kita masih banyak lagi. Kalau mama nontonnya apa? Kalau mama liatnya videonya ini. Hah? Nontonnya sampai habis enggak, Ma? Kalau mama nontonnya sampai habis. Jadi teman-teman kalau nonton videonya Linka sampai habis ya. Like sama subscribe enggak, Ma? Pasti dong. Jangan lupa like-nya ya teman-teman. Jangan lupa di komen juga. Apa, Mah? Aku mau ngomong pakai apa, Mah? Aku kan punya HP. Jadi yang harus komen itu teman-teman, Lin. Buka
kan Linka. Sekarang Linka belum punya HP sendiri, soalnya Linka masih kecil. Besok kalau udah butuh, Linkanya dikasih kok sama HP-nya. Kalau aja belum 3 tahun teman-teman. Aku mau minum ya, Ma. Linkanya haus nih. Kalau habis makan gorengan, jangan lupa minum ya, teman-teman. Biar minyaknya nggak nempel di tenggorokan. Aku suka minum air putih, teman-teman. Sehat, toh. Seger. Apalagi dingin. Kalau suka minum apa? Kalau Mama juga sukanya minumnya air putih. Jadi air putih itu banyak banget manfaatnya, teman-teman. Buat tubuh kita, supaya tetap sehat. Air putih apa air bening, Ma? Oh iya, air bening. Soalnya airnya warnanya apa? Kan dia bening, Ma. Bukan putih. Putih kan susam, ah. Oh iya, mamanya lupa. Kayak apa-apa, Ma. Paling cuci lah. Nih, gunungnya mana, Ma? Kok nggak kelihatan? Jadi, hari ini gunungnya nggak kelihatan. Jadi, karena cuacanya mendung dan berkabut, gunungnya tidak kelihatan, teman-teman. Malah nggak panas dong, Ma. Iya ya, sejuk sekali, Lin. Betul, Ma. Laju keliling aja yuk, Ma. Aku mau digendong lagi, teman-teman. Nah, karena jalannya naik, sekarang Linka mau digendong nih. Oh, jalannya naik nih, Lin. Kayaknya Mama nggak bisa deh. Linkanya turun. Ah, capek ya, Lin. Kita mau ke homestay nih, teman-teman. Soalnya ada homestay di sini. Eh, lihat di sini, loh. Lihat di sini. Wah, ini ada berapa, Dek? Ada 2. Wah, iya. Ada jendelanya. Iya, ada jendelanya. Di sini ada homestay yang pertama, cuman kayaknya lama nggak dipakai, jadi tangganya ada yang rusak nih. Ada orang nggak ya, teman-teman? Ayo ketok-ketok. Permisi. Assalamualaikum. Nggak ada teman-teman. Udah, tengok di jendela. Nggak nyampe, teman-teman. Jendelanya tinggi banget. Kayaknya harus minta gendong Mama deh. Ih, Linka kok ketok-ketok sih? Itu kan bukan punya kita, itu punya orang. Nggak boleh, Lin. Ini kita turun aja yuk. Aku mau lihat dalamnya. Aku mau minta digendong. Kayaknya nggak nyampe. Kamu mau minta digendong? Mau lihat dalamnya situ? Iya. Emang kenapa? Coba ya, Mama naik ya. Iya. Kata apa ya, teman-teman? 1, 2. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Jadi di dalamnya ini ada peralatan tapi terbengkalai. Jadi belum sempat dipakai deh kayaknya. Ayo, Ma, turun aja, Ma. Yaudah, yuk kita turun ya. Tapi hati-hati. Aku turun sendiri kok, Ma. Hati-hati ya. Soalnya tangganya ini bolongnya gede-gede, Lin. Iya. Tuh kan, Ma. Udah. Iya, ternyata kamu berani ya. Mamanya deg-degan tahu. Ya udah, yuk kita lanjut. Kemana? Sana loh, lewatnya sini jalannya. Awas, hati-hati ya. Itu ada apa ya, Ma? Itu namanya pendopo. Apa, Ma? Jadi pendopo itu bisa buat berkumpul banyak orang nih. Mungkin buat acara juga bisa. Oh, acara yang lama-lama itu ya, Ma? Iya, jadi ini juga bisa buat rapat. Kayaknya baru pertama kesini, Ma? Iya, kita kan baru pertama kali kesini. Nah, karena kita udah keliling di sini nih, sekarang waktunya kita untuk tetap muka.